Bundo sapata uai sapalelean nariwa ada tuo tang bate mapia tang kadake ada di kondo terong di tam pabulawan. Kukua mangilala pakulambi mangisan pakuratui mangilala panenekki mangisan todoloki totaupang lalananki. Naku akararereki sombong purut todoloki kedipolo oleh kobarana adao dan danan sangka kedipaturan nang kodao penan dabisara. Montongkong kiralai kada pangan naku pak palumpun botilangiku susi lante allo temo lante kulla tape maresok. Wey, tabe eting ayobo goku siman kanan kairiku. Tabe kupa doro lamban siman kupa bunga lalat. Siman rokoriwam bulawan na ambe anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Barana amem buaringgi ilamba amem tang keewanan tomadao angeran nama tande sisarean na totang diola bokoan natang dile seting ngayona. Ia pian na diola diparinding ngipi pala. Kendek si barung barana kepala BPSDM Sulawesi Barat. Tomanarang ia usio bombang lupana taura wai tanduk tarang kamalolo papang maafa pada-pada. Siman Rokoriwam Bulawan na ambe Wakil Bupati Kabupaten Mamasa. Siarang pada Bulawan na ambe Ketua DPRD Kabupaten Mamasa. Pada tosang karayang sanganna tosang linggi getteranna. Derra katang naungan ni tang nala alang kaluai. Ini adalah peserta yang berumur paling senior atau paling tua dari seluruh peserta yang hadir pada saat ini. Luar biasa semangat ini Sofia. Luar biasa. Anggota DPR RI. Iya, silakan jika Bapak Ibu ingin memberikan dukungan untuk Nenek Sofia melalui trading pada pagi hari ini. Luar biasa. Mungkin pengunjung atau salah satu peserta. Thank you.
bagaimana kesiapsiagaan pranata hukum adat di Tondok Bakaru ini atau seluruh wilayah masyarakat hukum adat yang ada di Kondor Sapata ini terkait soal undang-undang nasional, misalnya terkait soal undang-undang tentang kawasan hutan yang misalnya terjadi sesuatu kejadian yang itu penyelesaiannya dapat diselesaikan secara adat dan dapat diselesaikan secara agama. Nama saya Maharani, saya dari Mamuju. Apakah budaya Rambu Solo stratanya itu tertentu atau secara umum masyarakat lokal bisa menggunakan budaya itu? Cukup sekian dari saya, terima kasih. Nah, ini yang terjadi sekarang di Sulawesi Barat, tahu bahwa kita peringkat pertama, peringkat kedua pernikahan dini di bawah 19 tahun. Nah, pertanyaannya saya dengan Pak David, ini posisi adat ini di mana kira-kira? Atau budayanya kita itu memang masuk ke sana juga? Merestui mereka menikah muda ini sementara di negaranya kita NKRI ini ada undang-undang yang mengatur. Dewa Tabare ini dikenal sebagai salah satu dewa yang gampang tersinggung. Sehingga kalau ada orang cepat tersinggung, biasa disebut Dewa Tabare. Penting diketahui bahwa di Mamasa ini tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak punya kedudukan, tidak punya status. Semua punya status. Dan semua tentu punya penyelesaian tersendiri ketika terjadi konflik. Thank you.